pakai obeng plus ya. Ini 1, 2. Ini tadi sudah saya kendorkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh subscriber dan viewer dimanapun Anda berada. Kali ini saya mau ganti lampu besar. Ini lampunya sudah, reflektornya sudah ngarat karena ada kebocoran di sela-sela kaca, jadi air masuk sehingga timbul karat di dalam reflektornya. Terus fog lamp juga sudah buram, dan ini kalau di daerah sini untuk kir, kalau lampu sudah buram itu tidak akan lolos, jadi nanti kita ganti. Untuk melepas dari lampu headlamp ini atau lampu besar ini, harus melepas 2 mur di dalam sini. Nanti kita lepas ini, baru kelihatan baut pengait lampu besar ini. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini nanti dilepas. Cara ngelepasnya, ini kita buka pintu dulu. Dan di sini ada mur. Pakai obeng plus ya. Ini 1, 2. Ini tadi sudah saya kendorkan. Tinggal melepas dari depan ya. Kita lepas lampu sein dulu. Kita buka baut 10. Oke bro, ini kalau dari baru itu sudah ada lampunya, jadi kita pakai lampu bawaan dari yang baru. Jadi
lampu sama tempatnya itu baru semua. Ini udah selesai ya, udah terpasang semua lampu besar atau headlampnya sama lampu bumper atau fog lamp itu sudah terpasang. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.